sure? Apa kamu yakin? Are you used to? Apakah kamu terbiasa? As for us, sejauh. As for us, is, are. Sejauh adalah yang diperhatikan. Be careful with, hati-hati dengan. But this doesn't mean that. Tapi ini tidak berarti itu. By the way, omong-omong. Compared to, dibandingkan dengan. Did you used to? Apakah kamu menggunakan untuk? Don't ever, jangan pernah. Do you agree? Apakah kamu setuju? Do you carry this in? Apakah kamu membawa ini? Do you have available? Apakah kamu punya tersedia? Do you mind? Apakah kamu boleh? Do you feel like? Apakah kamu jatuh seperti? Shouldn't we? Bukankah seharusnya kita? Have you ever? Pernahkah kamu? Not until. Tidak sampai. He is or us. Dia sebagai. He is either or. Dia adalah atau. He is so that. Dia begitu. Itu he is not only, but also. Dia bukan hanya, tapi juga. Help yourself to. Bantu dirimu untuk. How about? Bagaimana tentang? How come? Bagaimana bisa? How dare you? Beraninya kamu? How do you like? Bagaimana Anda suka? How long does it take? Berapa lama? How often? Berapa sering? I bet. Saya bertaruh. I can say. Saya tidak bisa mengatakan. I can help. Saya tidak bisa membantu. I can hardly believe that. Saya hampir tidak percaya itu. I cannot wait not. Saya tidak sabar untuk. I dare say. Saya berani mengatakan. I like you too. Saya ingin Anda. I have for you too. Saya ingin Anda. If it hadn't been for. Jika bukan karena. If there is one thing that me it's. Jika ada suatu hal yang aku itu. I have no ID. Saya tidak punya ID. I have no idea. Saya tidak punya ide. I have got to. Saya harus. As possible. Sebagai mungkin. I'll let you know. Aku akan memberitahu Anda. I'd be grateful. Saya bersyukur. I'm afraid. Saya takut. I'm calling to. Saya menelepon untuk. I'm looking forward to. Saya tak sabar untuk. I'm not really happy with. Saya tidak benar-benar senang. I'm thinking about. Saya sedang memikirkan tentang. I really go for. Aku benar-benar pergi. It is that. Itu. It's too bad that. Itu buruk. It's my fault for. Ini salahku untuk. It's not that, but bukan itu, tapi it's on the tip of my tongue. Itu di ujung lidahku. It's say that. Dikatakan bahwa. It's up to, terserah. It's your turn, giliranmu. It may surprise you, but itu mengejutkanku, tapi I have been. Saya telah. I've had enough of. Aku sudah cukup. I wonder if. Aku ingin tahu apakah. I was rather than. Saya lebih suka daripada. No matter what. Apapun yang terjadi. No wonder. Tidak heran. Know what I come to think about it. Saya hanya ingin memikirkan. On the you. Sekali kamu. Only to find. Hanya untuk menemukan. On one hand. On the other hand, di satu sisi, di sisi lain. See that, lihat itu, speaking of, berbicara tentang, thanks to, terima kasih untuk, thanks for you, terima kasih untuk, the first thing I'm going to do when is, hal pertama yang akan saya lakukan ketika, the more, semakin banyak, lebih. There is nothing as, tidak ada yang seperti sebagai. There is nothing I like better than. Tidak ada saya suka lebih baik daripada. With be better of with about. Kita akan lebih baik. With better sebaiknya kita. We may as well. Kita mungkin juga. Saya akan melanjutkan vocabulary yaitu
Yang pertama adalah what. What we comes of. Nah, di situ yang artinya adalah menjadi apa. Nah, dalam menjadi apa ini dia ditanya menjadi apa. Contoh, saya ingin menjadi seorang guru. Nah, yang kedua, vocabulary yang kedua, what can I do for? Apa yang bisa saya lakukan untuk? Nah, yang 83 itu adalah what do you mean by? Yang artinya apa yang Anda maksud dengan? Nah, yang ke 84, what do you call it? Atau what can my call it? Yang artinya apa yang Anda sebut itu? Yang ke 85, what do you say? Apa yang kamu katakan? Yang ke 86, what ... for? Untuk ... apa? Yang ke 87, what if? Yang artinya bagaimana jika? Nah, itu menjelaskan seorang bagaimana jika. Contoh, bagaimana jika seseorang itu kita tinggal pergi. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah 88. What I am trying to say is, yang artinya apa yang coba saya katakan adalah. Nah, yang ke 89, what is the matter with what? Yang artinya ada apa dengan? Contoh, ada apa dengan kamu? Nah, jadi dalam bahasa Inggrisnya, what is the matter with you? Nah, yang ke 89 adalah what will you do if? Yang artinya apa yang kamu lakukan jika? Selanjutnya yang ke 90, what is the use of? Yang artinya apa gunanya? Dia menanyakan sebuah buku contohnya. Jadi dalam bahasa Inggrisnya, what is the use of book? Apa gunanya buku? Nah, seperti itu. Yang ke 91, what is your favorite?